ada bis Haryanto nih, satu-satunya bus dengan rute Jombang Jakarta eksekutif. Tarifnya kalau nggak salah 300.000 ya. Halo, selamat datang kembali bersama saya Pakasi Traveler. Sekarang ini masih pagi ya, jam 9 lebih 4 menit. Masih belum berasa panasnya. Trip kali ini saya akan mencoba bus legendaris, yaitu bus Bagong dengan trayek dari Jombang menuju ke Kota Malang. Bus Bagong trayek Jombang Malang belum tiba. Yang di depan itu bus Bagong dengan trayek Jombang menuju ke Tuban. Sekarang ini jam 9 lebih 16 menit, bus Bagong rute Jombang Malang sudah tiba. Jadwalnya bus ini berangkatnya pukul 10 pagi ya. Yuk kita langsung lihat aja interior dalamnya. Bus Bagong ini merupakan bus non ekonomi, full AC dengan konfigurasi seat 22 dengan jumlah penumpang maksimal 29 orang. Bus ini menggunakan sasis Mitsubishi ya. Tepat pukul 10 pagi, bus Bagong berangkat dari terminal Kepusari, Jombang. Bus Bagong ini melayani banyak rute ya, di antaranya dari Jombang ke Malang, terus dari Jombang menuju ke Tuban, juga ada yang dari Surabaya menuju ke Kediri dan Tulungagung. Untuk rute Jombang menuju ke Malang ini, bus Bagong merupakan bus satu-satunya di jalur ini. Dulu sih ada beberapa merek bus yang melayani jalur ini. Dan bus yang menjadi pesaing berat bus Bagong adalah bus Puspa Indah. Tapi beberapa tahun yang lalu, bus Puspa Indah ini sudah dibeli trayeknya dan semua armadanya oleh perusahaan bus Bagong. Jadinya bus Bagong ini menjadi satu-satunya bus yang melayani rute dari Jombang menuju ke Malang. Menurut infonya, biasanya bus Bagong ini berangkat setiap 30 menit sekali. Semenjak adanya pandemi ini, bus Bagong berangkatnya ada jeda waktu, antara 30 menit dan 1 jam. Thank you.
Sekarang ini pukul 11 lebih 8 menit. Kita sudah sampai di daerah Kandangan. Bus berhenti menunggu jadwal waktu keberangkatan. Nggak lama kok, sekitar 20 menitan lah.
sekarang pukul 12.44. Sudah tiba di kota wisata Batu. Pukul 1.10, kita sudah sampai di terminal Landung Sari Kota Malang. Oh iya teman-teman, di Malang ini terminal busnya ada 2 ya. Kalau untuk bis dari Jombang ini masuknya di terminal Landung Sari. Dan untuk bus-bus yang jurusan luar kota adanya di terminal Arjosari.